Oke ya. Udah? Udah. Oke, kita ketemu sekarang di video Q&A. Habis lebaran ya. Habis lebaran. Tayang habis lebaran? Iya, seolah-olah. Oh, seolah-olah. Emang harus habis lebaran ya Q&A ya? Kagak. Bisa lah. Lah ini Q&A berdasarkan yang kemarin. Iya, yang kemarin di posting di Instagram Q&A. Ya perkiraan tayangannya habis lebaran katanya. Oke dah, ya. Oke, kita langsung bacain aja nih Q&A-nya. Dan akan dibacakan oleh Rahmano. Yang pertama dari Uti Bonita nih, Cing. Wah, Uti JKT 48. X JKT 48, sekarang dia udah naik ke JKT 49. Iya. Yeah. Wah, Manggarai Pasar Minggu. Bukan dong, 49 Manggarai Manggarai Pulau Gadung. T49, kalau T46 itu Pulau Gadung, Rawamangun Pulau Gadung. Karena gue lewat situ dulu. Terus ini. Uti ini enggak nanya, Cing, cuma nyuruh, Cing, pantun dong, Cing gitu. Hah? Pantun kata Uti, minta pantun. Pantun. Oke, jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Jangan lupa beli sepatu. Cakep. Kalau lupa beli sepatu, lu ngapain ke Pasar Baru? Oke. Itu anjuran ya. Anjur ya. Oh, nih. Pasar Baru nggak beli sepatu. Yang kedua jadi Yuda Brajamusti komika nih. Oh, si AA Braja. AA Musti. Yeah. Musti ngapain? Yeah. Eh, lu, gitu kan? Iya kan? Iya. Yang personanya orang tua. Hah? Personanya mukanya tua. Bukan persona itu. Itu takdirnya. Persona kok tua. Dia itu ini Kang Marah-Marah ya. Betawinya apa namanya? Betawinya dia suci-suca juga ya. Kalau suca, suca kan? Juga. Suca. Menang Jokodian. Oh iya. Jokodian iya. Di Ketawa. Iya. Yeah. Dia ini, Cing, tanya nih. Dipegang lembek, ditabok keras, apaan tuh? Dipegang lembek, ditabok keras. Dipegang lembek, ditabok keras. Dari jauh bunder dipegang kot nampar, gue mah tahu. Dipegang lembek, ditabok keras. Ini Q&A boleh nyerang nggak sih? Lagian ini apa pertanyaan yang halnya bersifat pribadi dong. Lo gimana sih, A? Ah, gue jadi tebak-tebakan. Gue nyerah udah jawabannya. Ya, ntar lo kasih ke DM aja jawabannya. Ini dari Boy Tembok, Cing. Oh, Boy Tembok kenapa? Dengar-dengar mau bikin Q&A ya gitu. Iya, betul. Skip ya. Pertanyaannya enggak bermutu nih. Boy Tembok. Ini dari Nuke Syafila nih yang dapat pulsa 100.000 kemarin nih, Cing. Oh, iya selamat dapat 100.000. Tanya Cing, Cing itu orangnya jorok apa bersih sih? Jorok? Gelian apa resik gitu? Jorok kayaknya ya? Enggak. Enggak resik banget? Enggak resik-resik banget. Enggak jijian? Jijian. Lo jijian? Jijian, makanya enggak dekat-dekat sama lo kan. Wah. Berarti bersih kalau jijian. Resik-resik. Resik. Tapi jorok, tetap. Pas momen apa, Cing? Maksudnya jorok menurut Cing? Misalnya, ada makanan jatuh nih, belum 5 menit, gue sih gue makan lagi. Gitu. Resik di lingkungan. Kalau makanan sih masih kurang. Kalau gitu makan-makan pinggir jalan gitu makan-makan aja tuh enggak ada. Oke. Okay. Kalau pakai misalnya pakai sendok kan orang ada yang dilap dulu. Iya. Gitu. Nah, gue enggak tuh kalau dulu ya dulu ya. Oh, sekarang mah. Dengan makan pakai tangan udah. Iya. Karena pakai kaki susah. Ya. Oh, ini dari Dede Lesti Kejora. Wah. Dia sih cuma aku mau nanya dong, Cing, gitu doang. Oh, ya udah. Dede Kejora kelompok jomblo sengsara. Ya. Yeah. Yeah. Lesti itu sih Cing kan baru pertama kali, Cing ya? Dia sama Lesti. Iya. Gimana, Cing? Lesti kalau ah, dia emang caur sebenarnya orangnya. Salah, gue salah ini, gue salah penilaian doang. Di TV framing doang. Oh, di asli itu caur tuh anak, bener. Bisa dong diajak collab, Cing. Bisa, tetep tapi orangnya sopan. Lesti itu sopan karena itu yang suruh jatuh-jatuh ke lantai, Cing, sama siapa? Dia sendiri mau, emang dasar caur kalau menurut emang. Tapi orangnya sopan gitu sama orang. Mantua, ya. Sama orang tuh sopan gitu. Iya, mantep lah. Mantep lah sih. Ini dari Tias Mirasih, Cing. Wow. Mimpi nggak, Cing? Oh, Tias Mirasi itu hanya kita berdua aja yang tahu dah. Gak usah diumbar di Q&A ini. Iya. Mengenai mimpi itu ya. Bertiga deh.
gue, lo sama Mas Karyo. Internal ya? Internal jokes ini ya. Oke. Ini dari Komika Juara 1 nih, Cing, Suci 8 nih, Ridwan Remin. Wow, Remin. Ridwan Remin. Remin yang dibilang orang-orang belagu. Iya. Ya kan? Padahal? Emang. Gimana rasanya punya 100.000 subscriber tapi gak ada AdSense, Cing? Waduh. Salah lo, Remin. Remin. Ngeremehin Remin. Suka asal bener lo. Ya. AdSense saya emang lama datangnya, berbelit-belit lah ininya, prosesnya gitu. Ya didoain aja lah Remin ya. Ini bergerak ini. Males mau nonton dulu. Iya, oke. Ini dari istrinya Ustaz Solmet, April Yasmin 85. April Yasmin 85, Ustaz Solmet ini punya istri yang April doang. Begitu Mei. Stopis tahun kan? Iya, sebulan sekali. Nggak nanya Cing, mak. Pertanyaannya menghibur banget ya Cing. Itu kenapa ya Cing? Oh itu pertanyaannya. Dia pertanyaannya orang-orang yang di situ menghibur gitu kali. Iya. Kenapa pada lucu-lucu banget komennya di IG-in Cing? Karena apa ya? Emang orangnya lucu-lucu Pril di sini. Gitu. Gitu nggak gitu, sih? Ini dari Hakul Yakin 27. Bang, kenapa namanya Abdel kok enggak ABCDL? Wow. Udah ngegerin tuh. Ngeger udah itu deh. Gak usah di ABDL kan. Iya. Kenapa enggak ABCDL? Karena kalau ABCDL kasihan ini, kasihan kecap atau baterai ABC, dia di del, ABC del. Wow. Wow. ABC dihapus gitu. Nah, ini lanjut dari Renaldi GR. Wow, Ray. Renaldi. Cing mau tanya. Merah muda sama merah tua bedanya berapa tahun? Bedanya merah muda sama merah tua itu jaraknya sekitar antara kayak ke merah tua ke merah muda dah, gitulah sama aja bedanya lah. Antara merah muda ke merah tua tuh sama aja dari merah tua ke merah muda, itu jaraknya segitu. Gitu ya. Yeah. Oke, lanjut dari Dion Dinoyo. Wow, Dion ini? Bukan. Dion Yoko? Dinoyo. Dinoyo? Bukan ya. Dion kira Dion Yoko. Tau itu Dion Ono, Yoko Ono. Kenapa nggak ikut Mama Dede ke TV sebelah? Ketim lagi. Karena TV-nya dia cuma sebelah, jadi muatnya satu. Kalau TV-nya utuh, muatnya dua. Iya. Emang nggak... Emang... TV-nya aja nggak ngajak, gitu. Mamanya mah ngajak. Mama di calling. Mama di calling udah. Mama Dede ngajak Mama Dede. Iya, Mama Dede mah ngajak, TV-nya nggak ngajak udah. Nih, terus, bacain aja semua, Mas. Oh iya. Ada berapa pertanyaan sih? 100 lebih. Waduh. Dari Tan underscore Fatan 07. Cing itu kameramen yang kalau ketawa nular siapa namanya? Rahman, Rahmano. Udah gitu aja. Iya. Iya, mati lagi. Mau diapain lagi? Mau dibahas. Itu udah dijawab kan? Iya, jawab kan. Dibahas panjang. Oke, lanjut dari mmfx.1110. Lebih akrab sama temen apa melon? Sekarang. Gak ada dua-duanya, gila itu bukan anak dua itu bukan buat diakrapin, udah emang berteman boleh. Akrab mah jangan gitu anak dua itu. Untungnya kan buat. Dari oke, lanjut dari Jasefrain. Just a friend. Just a friend. Tapi wah, ini tulisnya Jace Prime. Ini ntar pakai tulisan ini nggak? Nggak usah. Nggak usah diedit ya? Nggak usah. Oke. Okay, ya. Edit aja kita. Ya. Yeah. Kalau suatu saat komedi dilarang dunia, Cing mau ngapain? Mau komedi dilarang di dunia. Iya. Mau ngapain? Nggak. Kan kalau ya, kalau kayaknya gue akan tetap berkomedi deh. Walaupun dilarang. Walaupun dilarang gitu. Di rumah lah paling enggak. Tapi enggak bayar juga ya. Enggak menghasilkan juga ya. Ya gue cari kerjaan lain lah udah. Gue butuh hidup lo, ada-ada pertanyaan lo. Iya. Si ya. Just a friend. Just a friend ya. Ya. Lagi nih agung.hidayanto. Cing, siapa 3 komika favorit di Indo dan sebutan alasannya? Satu. Ridwan Remin. Karena Dia pintar. Terus lucu. Kayaknya nggak bisa deh kalau 3 karena gue banyak nih ya. Ridwan, Panji,
Panji enak dia dengar ceritanya tuh enak gitu, dengar dia ceritanya enak, bawainnya enak. I Rahmat. Rahmat Ababil tuh. Terus Jui Purwoto, Aco, Watwi Aco tuh. Terus itu tuh anak Bekasi, gue udah pasti demen semua udah. Pokoknya anak Bekasi, Awe, Ajis. Ya banyak lah. Kalau tiga ntar gue harus ini dulu ya. Harus gue saring lagi gitu. Banyak senang gue sama komika-komika. Kayak sama Rahmat tuh, gue udah bawaannya udah ketawa aja gue kalau sama Rahmat gitu. Yaudah deh, gitu deh. Oke, ini udah 10 menit soalnya. Oh, udah 10 menit? Cepet banget. Hah? 10.54, 10.55, 55. Oke, dari dokter.online.herbal, ingin punya tinggi ideal, tapi malas olahraga, solusi tinggi naik, cek IG kami. Wah! Bukannya nanya. Bukannya nanya, banyak jualan ya. Promosi. Tapi yang paling jualan kita ini gak sih ya? Apa namanya, efektif gak sih ya misalnya orang? Ya. Dia apa spam di spam ya namanya ya? Iya spam. Spam komen. Spam komen di ini di IG orang. Orang. Itu efektif apa enggak sih? Ya minimal dia awareness orang tahu. Minimal tahu ternyata ada IG itu. Bukannya malah sebel orang, enggak ya? Enggak ya? Sebelnya. Sebel sih enggak apa-apa asal dia ingat ya. Iya. Kan, wah, ini ada ini nih. Biasanya yang nyebelin tuh yang keinget. Yang keinget ya, iya. Oke, lanjut dari restu_algani. Cara memasukkan guyonan dalam berdakwah gimana, Cing? Wah, Cing enggak ada dakwah ya. Waduh. Iya. Sulit ini pertanyaannya ya. Enggak, karena gua kalau ini dakwahnya itu pasti ada dai sama atau ada ustaz atau ustazahnya. Gue tinggal berguyon aja gitu di sela-sela dakwah. Karena enggak mereka enggak udah itu lah ya. Iyalah, udah itu lah. Lanjut A_DeltaKodel. Oke, DeltaKodel. Oke. Tukang urut kapan lanjutin, Cing? Karena saya manak pang. Wah, ajay. Ini siapa lu, Jay? Ntar abis ini dah. Lihat abis lebaran dah ya, ya. Kemarin itu udah pengen bikin pas banget koronce. Lanjut dari AT Cookies. Tukang bubur Palapa kalau PSBB masih jualan gak, Cing? Enggak, waktu PSBB kemarin awal-awal Maret masih jualan, tapi karena berdekatan sama Ramadan dia pulang 40 hari. 40 hari ya, 40 pasti setiap tahun, Cing, ya? Setiap tahun pulang 40 hari, terus H+10 lebaran balik lagi. Dari Krishna 141, Cing Abil gimana sekarang hubungannya sama temon? Baik masih. Dari dulu juga baik sih, cuman emang jarang job bareng aja di TV. Kalau di TV emang gak ada program bareng. Kalau misalnya acara-acara off air juga lagi gak ada. Emang gak pernah bareng lagi sekarang. Masih, hubungannya masih baik. Baik gitu. Ya. Ini dari Dudin 2014. Cing, kenapa lo temon Muklis sama Udin Penyok tuh gak coba buat Abdul dan temon versi YouTube? Aduh, mahal bayarnya. Bayar orang-orang itu, kecuali pada mau gak dibayar gitu. Nah, baru kita bikin. Mungkin lo mau bayar, yang mau ide mau bayarin gak? Iya. Mahal bayarnya kali ini. Karena butuh waktu juga gitu, butuh menghabiskan waktu mereka gitu. Ya, iya gak sih? Ya, butuh waktu dan biaya. Biaya. Kalau ada modalin sih oke aja lah. Iya. Ini dari Aldina Aldiansyah 98. Assalamualaikum, Cing Abdel. Mau nanya serius nih, Mah. Awal ketemu teman tuh kapan, di mana, dan dalam acara apa? Sama kenapa kok sekarang, Cing, udah gak ada lagi sama Abdel teman itu? Awal ketemu teman tuh di Radio SK dulu. Dia sama-sama jadi penyiar. Terus siaran bareng akhirnya, dia siaran sama orang lain, terus siaran sama orang lain. Terus tiba-tiba jadi siaran bareng gitu. Ya baik, ceritanya panjang lah. Udah gitu siaran. Terus tahun 92 itu, udah lama awal, berarti ya? Awal lah, 92 ya? Awal 92. Apa, 38 tahun? Iya, 28 tahun? 28 tahun. Lama juga gue sama teman ya. Ini dari Bagas Eloco. Cing, kagak giveaway buat orang yang tanggal kelahiran sama mantep, Cing. Tanggal 27 September? Iya. Ntar gue giveaway-in buat gue juga dong. Buat yang lahir tanggal 27 September dapat giveaway. Gue giveaway-kan diri sendiri.
Nanti aja giveaway lah, giveaway gue di ntar 200 ribu lah ya. 200 ribu ah. Yeah. Dari Laila Zubair. Atau ada yang sponsor baru gue giveaway. Bang Abdul mau tanya kenapa dipanggil Encing Abdul, padahal kan bukan orang Betawi. Karena waktu itu ikut sinetron Tukang Bubur Naik Haji, perannya sebagai Cing Nelan. Terus ke bawah-bawah akhirnya dipanggilnya Cing Abdul, Cing Abdul, Cing Abdul gitu. Gak bukannya Congnya. Wow. Cong Abdul. Nih dari lanjut dari Ahmad Marpian. Cing, caranya banyak duit dengan cepat gimana, Cing? Waduh, kasih tahu ya, gue juga pengen tahu itu. Silakan komen di bawah. Iya. Ini dari Bumi Hijrah nih. Buat pantun lucu dong, Cing, pakai bahasa Inggris. Ntar dikasih royalti deh. Wah. I have a pen. I have a pen. My pen is blue. I have a girlfriend. My girlfriend is you. Bisa. Apaan? Ulir pastel. Wah, wow, ulir pastel. Ntar dulu lagi, kita lagi nyari-nyari ya. Nanti baru, Man. Oh, Gimin. Pakai di new, Man, di new. Ngeliatnya di new, new first, gitu. Pak Evan lama. Ya, ada si. Juga, gak masalah iPhone. Flyover Pasar Minggu udah jadi belum? Belum, lama banget itu emang. Flyover Man maksudnya? Pasar Minggu sini belum ya? Iya, yang putaran ini. Tangan. Putaran ya, tapi itu termasuk cepat dibanding pembangunan yang lain ya kalau gue lihat ya. Dia termasuk cepat karena macetnya itu luar bioskop udah kalau itu. Ya. Ada corona ini masih tetap kerja sih kayaknya, mudah-mudahan tetap cepat jadi dah. Capek juga itu emang kalau lewat ke situ. Jadi kita sekarang gue pulang tuh harus lewat muter lewat pasar. Pagi-pagi tuh kalo udah dari penuh. Keluar tol motornya jauh. Kalau keluar tol muternya sampai ke Ragunan ya. Oke, ini last question ya, Cing. Ini agak mungkin bisa agak lengkap nih. Dari sr.fikri, ceritain awal mula Bang Abil Ahrian masuk ke dunia entertainment. Waduh. Kita kasih linknya aja apa ya? Kan banyak di wawancara Soleh Solihun. singkat-singkat, Cing. Tahun berapa mulai lulus? Tahun 89. Radio. 1989 lulus SMA masuk radio. Tahun 89 sampai 95 tuh kerja di radio. 95-an tuh kerja di production house. 94-95 kerja di production house, di PH. 95 itu jadi manajernya Bagito Group. Manajernya Bagito Group sampai 97 ya. Program TV pertama kali ya? Pertama kali tuh 2006. Enggak dari 97, Cing? 97 sampai 2003 nganggur kayaknya tuh. Oh. Mulai narko ini tuh apa? Rehab. Ya. Terus 2003 ya. Mulai lagi siaran lagi dari BSK. 6 tahun tuh skip. 5-6 tahun. Iya, sekitar mulai dari itu dah. Tapi ada kerja juga tetap. Ya, cuma ya begitulah, cuman jalanin hidup aja. Merit juga pernah di tahun-tahun itu gitu. 2003 keluar lagi tuh, siaran lagi tuh Radio SK. Sampai 2006 ada acara ada tuh di Indonesia. 2006, 2007 Tuala. Ya 2007 Mama dan AA. 2008 Abdul dan Temon. Super Soul-nya tuh enggak? Iya, 2007. Pas Mama Dede ya, udah jalan. Terus 2007 Super Soul Mad. Baru Abdul Temon udah kesini aja itu. Ngalir aja. Ngalir aja udah kesini gitu ini. Tukang Bubur 2011. 2012. 2011 2012 dah. Tukang Bubur Naik Haji. 5 tahun ya. 5 tahun sampai 2000. Oh, mulai awal stand up 2011. Stand up 2011. Metro TV. Di Metro TV. Itu juga bawain jok Kodian gitu. Tapi ya kesini-sini bikin ori kan akhirnya. Kesininya bikin ori, Joko Kodian juga gue, maksudnya dibilang Kodian cerita itu, ya gue bikin juga, masa gue nggak bikin, terus ya udah mengalirnya sampai sekarang nih. Suca ya. Suca, juri Suca. Kenapa nggak pernah Suci? Nggak tahu, gue nggak pernah di calling juga sama Kompas. Ada habis ya Kompas sama gue ya. Teman pernah ya. Pernah. Ah, udah nge-branding Indonesia mungkin kali. Kan kagak itu dulu mah. Ah, kenapa sih pas lo sama gua?
Enggak tahu enggak pernah calling gua sama Kompas. Terus acara apa aja? Kompas gua belum pernah. Sama sekali kayaknya. TV-nya TV ya. Ayo pas. Ayo dong pas. Ayo lo, gimana sih lo pas? Reguler boleh tuh. Gue langganan padahal koran lo. Asik, kapan? Gua dulu ya? Sekarang masih. Masih ya? Saat orang beralih ke online, gue tetap langganan lo Kompas. Buat eyang, buat mak gue tuh kalau pagi baca gitu. Jadi dia gak baca online. Suca apa? Udah lah ya, nama Dede. Nama Dede dari 2007, 2006. Selesai 2019. 2019 tahun lalu. Tahun lalu ya, baru. 2019 tahun lalu ya, Oktober tahun lalu. Terus ada sejadah sama Ustadz Solmed, ada beberapa acara yang yang nggak panjang, ada bisa di net. Iya, ya acara sebulan dua bulanan tuh banyak lah gitu. Yang panjang tukang bubur sama Mama Dede, sama Suca lah. Iya Suca 4 tahun ya. 4 tahun ya, gitu. Ini tahun kelima sama tahun hari ini. Aksi ada. Aksi juga dari awal. Aksi itu masuk tahun ke-7 kalau enggak salah. 2013 kalau enggak salah. Iya, dari udah lama juga. Aksi. Udah. Kan ada aksi terus ada aksi Asia ada ini. Oh iya. Panjang banget pertanyaan ini jawabannya. Kan buat penutup. Iya. Oke, itu ntar kita bacain lagi ya. Baca lagi enggak sih? Enggak udah. Enggak usah ya. Ntar kalau ada Q&A kita buka lagi. Kita buka lagi. Ada giveaway-nya enggak? Enggak, yang kepilih enggak ada. Enggak ada. Buat next boleh ada enggak? Buat next kali ya. Buat next. Tanya 200.000 subscriber sih. Iya, udah nanti kata. Oh, ntar ada satu thing. Ntar tunggu Rahman jualan toples lagi baru giveaway. Ada tuh satu kalau 100.000 kan katanya mau makan bareng subscriber. Tapi enggak bisa kan. Nanti kalau sudah kondusif mungkin ya. Iya, kalau udah kondusif ya. Kita pilih dah. Udah mulai di kemarin sama Rahman udah mulai di itu ada tuh yang di mana yang belum itu yang nasi uduk malam-malam. Oh di sono di Pal. Di Pal. Iya. Terus ada yang mau buka itu? Iya dekat-dekat sini di ada di kan? Pondok Pinang. Di Pondok Pinang ada iya. Udah corona dulu. Iya. Oke lah kalau begitu. Nanti kita ketemu lagi di Q&A berikutnya di 200.000 subscriber ya. Oh, iya. Amin. 200.000. Iya. Setiap 100.000 kan Q&A. Oke. Mampus.